Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fala Bluda. Nah, di video kali ini akan saya sampaikan mengenai perubahan jadwal atau update terbaru dari tanggal pelaksanaan pengumuman hasil CPNS 2021. Namun sebelum saya sampaikan hasil lebih lengkapnya, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe sebelum dahulu. Jangan lupa pula untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya. Jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasi tidak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan sama seperti kalian. Oke teman-teman, BKN baru saja mengumumkan bahwa ternyata ada terjadi perubahan jadwal pengumuman hasil akhir seleksi CPNS tahun 2021. Dan ini sudah disampaikan dari BKN sekitar tanggal 18 kalau tidak salah, dan memang saya nggak tahu atau menyampaikan informasi, tapi tidak apa-apa buat teman-teman yang belum tahu, teman-teman bisa menyimaknya. Bahwa dari sini akan saya tampilkan tanggal perubahan dari pengumuman hasil seleksi CPNS 2021, dimulai dengan pengolahan atau integrasi hasil SKD dan SKB. Ini merupakan tahapan di mana BKN mengumpulkan atau menghitung hasil SKD teman-teman ditambah dengan hasil SKB lalu kemudian persentase hingga keluarlah hasilnya. Ini adalah berkisar tanggal 13 sampai 14 Desember 2021. Artinya sudah mulai berjalan atau malah sudah selesai berjalan di berbagai instansi. Lalu juga adalah rekonsiliasi integrasi hasil SKD dan SKB yang akan dimulai pada tanggal 15 sampai 17 Desember 2021 dan 20 Desember 2021. Kenapa ada dan di sini? Bisa jadi tanggal dan ini adalah untuk mereka yang kemarin SKB-nya tahap 2. Kita tahu bahwa SKB di tahun ini ada tahap 1 dan tahap 2, ada beberapa instansi yang mungkin baru menyelesaikannya, sehingga rekonsiliasi integrasi hasil SKD dan SKB baru disanakan tanggal 20 Desember. Sedangkan untuk yang kemarin SKB-nya di tahap pertama, itu rekonsiliasi integrasi hasil SKD dan SKB-nya ada tanggal 15 sampai 17 Desember 2021. Lalu untuk penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB, penyampaian hasil integrasi ini adalah dari BKN menyampaikannya kepada instansi yang bersangkutan. Misalnya hasil integrasi Kemenkumham, BKN mengirimkan hasilnya kepada Kemenkumham pada tanggal 21 sampai 22 Desember. Penyampaian hasil dari BKN ke instansi yang terkait, jadi bukan kepada teman-teman. Ini pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021. Artinya mulai hari ini, ya, mulai besok Selasa 21 hingga Rabunya. Lalu kapan pengumuman ke teman-temannya diumumkan? Pengumuman hasil seleksi oleh instansi itu dimulai tanggal 23 sampai dengan 24 Desember 2021, baik itu untuk yang tahap 1 maupun tahap 2. Kemungkinan ini akan dijadikan serempak. Paling tinggal instansinya memilih mau diumumkan tanggal 23 atau diumumkan tanggal 24 Desember 2021. Artinya minggu ini adalah minggu-minggu krusial buat teman-teman. Minggu-minggu penentuan, minggu-minggu teman-teman mengetahui apakah teman-teman akan lulus pada seleksi CPNS 2021 atau belum beruntung pada tahun ini. Nah, ada yang menarik di tahun ini sama seperti tahun kemarin kayaknya, yaitu adalah adanya masa sanggah dari hasil akhir seleksi CPNS 2021. Gunanya masa sanggah ini sebenarnya mirip dengan masa sanggah pada saat seleksi administrasi, di mana teman-teman bisa menyanggah sekiranya teman-teman merasa ada yang tidak beres atau merasa mungkin nilainya harusnya dapat 100, kok pada pengumuman nilainya jadi 80. Nah, ini teman-teman bisa menyanggah dengan bukti-bukti yang teman-teman punya. Misalnya pada saat selesai ujian, teman-teman mau foto hasil teman-teman yang diumumkan di papan pengumuman instansi, misalnya itu melalui website-nya instansi, mungkin ada pengumuman tentang hasil SKB kemarin, teman-teman screenshot, kemudian teman-teman lampirkan dalam sanggahan yang teman-teman ajukan. Ingat, sanggahan ini jika yang salah adalah dari panitia, jika yang salah ada teman-teman maka tidak akan dianggap sebagai sanggah. Masa sanggah ini akan dimulai pada tanggal 25 sampai 27 Desember 2021. Jadi antara rentang waktu pengumuman yang tanggal 23 sampai 24, ada rentang 2 hari, saat hari besoknya teman-teman bisa mengajukan sanggah jika teman-teman merasa dirugikan. Oke. Lalu jawaban sanggah ini akan disampaikan pada tanggal 25 Desember sampai 3 Januari 2022. Jadi instansi punya kesempatan untuk menjawab hasil sanggah teman-teman mulai tanggal 25 hingga 3 Januari 2022. Dan pengumuman hasil sanggahnya ini akan diumumkan pada tanggal 4 sampai 6 Januari 2022. Oke. Kalau misalnya semuanya sudah aman, maka
penyampaian kelengkapan dokumen dan pengisian DRH atau daftar riwayat hidup, atau bisa dibilang pemberkasan lah buat teman-teman yang mungkin lebih familiar dengan kata pemberkasan CPNS. Ini akan dimulai pada tanggal 7 sampai 21 Januari 2022. Jadi dengan begitu tahun depan baru teman-teman akan melaksanakan pemberkasan. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah yakin lulus atau mungkin teman-teman ada peserta tunggal, mau segera bikin surat narkoba misalnya atau surat kesehatan lainnya, ini sebaiknya tunda-tunda dulu, tunggu sampai tahun depan aja. Karena biasanya takutnya nanti pas pemberkasan dia minta misalnya surat berkelakuan baik di kepolisian per tanggal 1 Januari. Nah, takutnya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman bikin sekarang, maka suratnya sudah dianggap tidak berlaku lagi. Jadi slow-slow aja, masa pemberkasan juga lumayan banyak, ada 2 minggu waktu yang tersedia buat teman-teman melengkapi dokumen, dan juga nantinya akan ada pengisian daftar riwayat hidup yang pastinya formatnya akan disediakan oleh instansi yang teman-teman pilih. Dan usul penetapan NIP, ya, usul penetapan NIP CPNS yaitu mulai tanggal 22 Januari 2022 sampai 22 Februari 2022. Ini baru usulan NIP-nya. Belum tahu NIP-nya teman-teman kapan keluarnya, tergantung instansinya siap kapan untuk mengumumkan NIP dan juga memanggil teman-teman CPNS untuk mulai bekerja di instansi yang teman-teman pilih. Oke, prosesnya cukup panjang. Saya rasa mungkin teman-teman baru mulai bisa masuk kerja antara bulan April atau mungkin setelah lebaran sekali ya, karena kita Mei sudah lebaran gitu ya. Mei sudah lebaran, mungkin habis lebaran baru teman-teman akan dipanggil oleh instansinya sudah mulai bekerja sebagai CPNS. Oke teman-teman, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya seputar jadwal terbaru atau jadwal update atau perubahan jadwal mengenai pengumuman hasil akhir SKD maupun SKB atau pengumuman hasil akhir seleksi CPNS 2021. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa silakan tanyakan di kolom komentar yang saya sediakan di bawah. Jika saya punya waktu dan saya bisa menjawabnya, insya Allah akan saya jawab sebaik mungkin. Jika tidak, mungkin nantinya akan ada teman-teman lain yang menjawab, mungkin mereka lebih paham daripada saya. Oke, sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya nih buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe lebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel saya ini. Jangan lupa untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berarti di kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Bilaida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.